Hamas menahan sejumlah. York, we have breaking news. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi. يا أهلنا في الأردن ولبنان في مصر والجزائر والمغرب العربي في باكستان وماليزيا وأندونيسيا وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Rizal Fadilah di channel YouTube Rahasia Alam TV. Kali ini kita akan membahas tentang Palestina dan Israel. Sebelumnya mari kita doakan saudara kita yang ada di Palestina sedang berjuang untuk merebut kembali hak mereka. Sebuah rekaman drone menunjukkan betapa hancurnya kota Gaza. Hampir seluruh area Gaza berwarna abu-abu, penuh dengan puing-puing bangunan. Berdoa selesai, amin amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan kita malam ini. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Konflik panjang antara Palestina dan Israel adalah salah satu konflik yang paling rumit dan kontroversial di dunia. Meskipun banyak informasi telah tersebar luas, ada beberapa fakta yang jarang diketahui oleh banyak orang. Berikut adalah 5 fakta tersebut. 1. Pengungsi Palestina. Selain warga Palestina yang tinggal di tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, ada juga jutaan pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai negara di Timur Tengah. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang melarikan diri selama Perang Arab-Israel tahun 1948 dan perang-perang berikutnya. UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina dan telah beroperasi sejak tahun 1949. 2. Dua wilayah otoritas Palestina. Otoritas Palestina mengendalikan tepi barat dan Gaza, tetapi keduanya memiliki pemerintahan yang terpisah. Tepi barat diperintah oleh Fatah, sedangkan Gaza dikuasai oleh Hamas. Sejak 2007, ada perpecahan politik antara kedua faksi ini yang telah memperumit upaya perdamaian. 3. Peran Yerusalem dalam konflik. Kota Yerusalem adalah pusat religi dan politik yang sangat penting dalam konflik ini. Israel mengklaim seluruh kota Yerusalem sebagai ibu kota mereka, sementara Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Status Yerusalem adalah salah satu masalah paling kontroversial dalam perundingan damai. 4. Kompleksitas masalah tanah. Sengketa atas tanah adalah salah satu aspek kunci konflik ini. Setelah Perang Arab-Israel tahun 1948, banyak orang Palestina kehilangan properti mereka. Dan sejak itu ada konflik mengenai hak kepemilikan dan pemukiman Israel di wilayah yang dianggap oleh banyak pihak sebagai tanah Palestina. 5. Dampak pada penduduk sipil. Konflik ini telah berdampak besar pada penduduk sipil di kedua belah pihak. Selama beberapa dekade, serangan dan kekerasan telah mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka, termasuk anak-anak dan wanita. Organisasi hak asasi manusia secara rutin mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik ini. Harap diingat bahwa konflik Palestina-Israel adalah isu yang sangat sensitif, dan banyak perspektif yang berbeda tentang masalah ini. Fakta-fakta di atas mencoba untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang beberapa aspek yang kurang dikenal dalam konflik ini, tetapi isu ini jauh lebih kompleks daripada yang bisa dijelaskan dalam beberapa poin. Running for cover.
strong, alright. But the powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. Through the tears and the blood and the pain, you can still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mouths and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Spirit.